Nih, saya mau nyoba panen. Nih. Wih, panen. Wah. Woi. Wah, gagal. Mantap. Merahnya itu merah hati. Cobaan rasanya ya. Nih. Merahnya merah hati, cobaan. Mantap pokoknya. Eh, masih banyak. Tuh. 1 2 3 4 5 6 di sana masih banyak nih polybag-nya. Ya, ini akan bercocok tanam di atas loteng, jadi hasilnya kurang maksimal ya, enggak apa-apalah. Hitung-hitung ini buah gratis. Soalnya misal kayak kita nanam sendiri kan hasilnya lebih memuaskan daripada beli, kurang puas lah. Jangan lupa tekan subscribe, tekan loncengnya biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kedua, saya akan melakukan panen semangka. Nih. Menggunakan polybag nih, daun ininya udah, gagangnya juga udah mulai kering nih, daunnya kering. Tuh yang kesini udah mulai kering semua. Tuh. Sampai kesini kering. Nih, tinggal dipanen saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya Azhara Bercocok Tanam. Nah, di sini saya akan membagikan video panen ini semangka. Nih, semangka saya udah banyak, udah mulai besar nih. Ya, kalau di pot mah beda, nggak kayak di sawah. Kalau di sawah kan bisa gede. Ini mah cukup seginilah. Udah bisa gede. Nih, saya mau nyoba panen. Nih. Wih, panen. Wah. Woi. Wah, gagal. Mantap. Merahnya itu merah hati. Cobaan rasanya ya. Nih. Merahnya merah hati, nyobaan. Mantep pokoknya. Eh, masih banyak. Tuh. 1 2 3 4 5 6 di sana masih banyak nih polybag-nya. Ya, ini akan bercocok tanam di atas loteng, jadi hasilnya kurang maksimal ya, enggak apa-apalah. Hitung-hitung ini buah gratis. Soalnya misal kayak kita nanam sendiri kan hasilnya lebih memuaskan daripada beli, kurang puas lah. Mantap.